Okay, hi guys. Sekarang aku nak cerita kenapa dekat Indonesia sekarang ada banyak demo besar-besaran. Jadi, basically, Presiden Jokowi baru saja meluluskan satu undang-undang yang pada aku sangat-sangat menekan tenaga buruh. Menekan dan menzalimi. Itu ayat dia. Pada aku menzalimi tenaga kerja dan tenaga buruh. Jadi sebab Presiden Jokowi keluarkan undang-undang ni adalah untuk recover balik dia orang punya economics, sebab Indonesia are now struggling financially, the whole country, bukan just the netizens of Indonesia. Jadi dekat undang-undang baru ni, antara benda-benda yang sudah dihapuskan, yang sudah di-abolish, I'm gonna go through it one by one. Aku ada notes dekat sini. Sorry terputus. Mak aku call. Biasalah anak mak. Antara benda-benda yang dihapuskan adalah wang pesangon dihilangkan. Jadi guys, wang pesangon ni, aku sebenarnya tak tahu dekat Malaysia kita panggil apa tau. Tapi basically duit pesangon ni, duit yang kita dapat lamsam. Contohnya kalau company kita pecat kita, atau company kita suddenly retrench dia punya staff, dia akan bagi some amount of money kan untuk dia punya staff to, apa orang cakap, to start over. Tapi dekat Indonesia, benda ni sekarang dah tak ada. Jadi contohnya kalau kau diberhentikan atau kau dibuang kerja, kau dibuang begitu sahaja. Okay, lepas tu diorang juga dah abolish UMR dan UMP. UMR ni maksudnya upah minimum regional, dan UMP maksudnya upah minimum provinsi. Jadi sekarang dekat Indonesia tak ada sebarang upah minimum. Jadi kalau company kau nak bayar kau 50 sen 3 jam, apa boleh? Dia tak boleh di... Maksudnya kalau company tu buat tu, there are no law to protect you from such... From such apa yang panggil? From such cruelty, maybe? You can say that. Lepas tu, upah buruh dihitung per jam. Dia tak hitung per bulan, dia hitung per jam. Dan semua hak cuti hilang. Semua hak cuti hilang. Aku repeat balik . Semua hak cuti hilang. Which mean, kalau aku pergi kerja, contohnya kalau aku bekerja untuk company tu 10 tahun. Lepas tu, tiba-tiba aku hamil, aku mengandung, aku beranak. Kita ada maternity leave 3 bulan kan. Tapi dekat sana tak ada. Kalau kau tak kerja, kau tak dapat duit. It's really that simple. Tak ada. Kalau nak cuti kahwin ke, nak dapat cuti kahwin ke, ada kematian ke, kehamilan ke, sakit ke, tak ada. Tidak ada. Kematian pun tak ada. Kematian pun tak ada. Melahirkan pun tak ada. So kalau kau tak kerja, kau tak dapat duit. Tak ada. Kita yang kita dapat duit waktu kita beranak, astaghfirullahalazim, aku kena beranak balik. Lepas kita pantang, maksudnya during kita pantang, semua tu kita tak dapat duit lah. Kalau kat sini kan kita dapat. Kalau kat sini kan kita maternity leave kita kan berbayar. Lepas tu tidak ada status karyawan tetap. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Okay? You are on daily basis. Lepas tu, perusahaan boleh memberhentikan staff secara sepihak. Basically means, contohnya aku dah kerja untuk company tu dan aku is excellent worker. Tapi tiba-tiba company tu kata kan, aku tak nak mail. Aku tak nak dia, buang dia. So dia boleh buang aku begitu sahaja. Dia boleh buang aku macam tu, sepihak, one-sided. Dia boleh buang kau macam tu je lah. Dia tak suka, dia buang. You are not protected under anything. Macam contohnya kalau aku kena buang kan, kat sini kita boleh tanya, kenapa nak buang? Apa salah saya? Apa ini saya? Apa dekat sana? Dekat situ. Lepas tu, buruh tidak boleh protes. Kalau kau protes, kau kena buang kerja. Kalau kau protes, kau buang kerja. Kalau kau protes, kau kena buang kerja. Come on, what the hell? Kelakar tau, sebab Indonesia is a apa? Is a democratic country. Diorang semua ada, diorang boleh protest lah. Though aku tak adalah agree to go to certain extent of violence, tapi those people wanted to be heard, and the government is not doing anything about it. Lepas tu, cuti hari raya
tanggal merah. Kalau dekat Malaysia kita sebut cuti umum, kita sebut public holiday. Kalau dekat Indonesia, diorang sebut public holiday tu sebagai tanggal merah. Dekat kalender dia, yang tanggal-tanggal merah, yang hari buran dia, hari bulan dia color merah, dia punya angka tu kalau color merah means hari tu hari public holiday. Dan untuk cuti hari raya hanya satu hari saja dan tak boleh tambah cuti. So kau fikir-fikir je lah, satu hari raya, contohnya kalau kau kerja dekat Jakarta, kau punya kampung dekat Padang, macam kampung aku, sehari sempat nak berak dengan kencing je. Lepas tu istirahat, dia punya break time untuk hari Jumaat hanya satu jam saja, including untuk sembahyang Jumaat. So far korang faham tak? Faham tak? Kalau korang tak faham, korang call aku. So aku tak tahu lagi macam mana nak explain bagi korang faham. Jadi basically dekat sini, contohnya kalau isteri kau hamil, isteri kau sakit, isteri kau melahirkan, tak dapat duit. Kalau kau kena berhentikan bodoh-bodoh, tak dapat duit. This is horrible, you know. Lepas tu contohnya contohnya macam company ni buat semua benda-benda ni terhadap kau. Company tu tak boleh dikenakan sebarang tindakan undang-undang. Means company tu kebal tau. Tak boleh didenda, tak boleh dikenakan hukuman apa pun. So aku tak faham macam mana Indonesia boleh approve this kind of thing. Aku faham lah yang diorang nak recover balik diorang punya ekonomi, diorang nak investor masuk banyak. Tapi you make your own judgement lah. I wouldn't say anything more. Diorang sebenarnya diorang buat law ni somehow macam kita punya bad government hari tu lah. Jadi diorang buat law ni, korang bayangkan, diorang buat, diorang dah, they talk about it, they discuss about it before. I think from early of this year they already spoke about this law. Tapi baru cakap-cakap-cakap je lah. Yang dia betul-betul discuss untuk meluluskan 4 hari bulan tau. 4 hari bulan malam, diorang discuss 4 hari bulan malam, 5 hari bulan diorang dah implement. Macam itu sahaja. Dan during diorang punya sidang, dekat dalam diorang punya parlimen, during diorang punya sidang, adalah beberapa orang yang yang mewakilkan suara rakyat, ada beberapa orang yang go against it. So, bila orang-orang ni bercakap, bila wakil rakyat ni bercakap, tiba-tiba in the midst of speaking, diorang punya mic kena turn off by the Secretary General of DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia tengah cakap ni, dia tengah menentang undang-undang ni, tiba-tiba orang go and mute his mic tau. Aku cakap dengan korang kan, aku lala move dari RM5, dia potong RM4 pun aku dah nak mengamuk tau. Kau bayangkan bila kerajaan buat benda ni untuk rakyat-rakyat dia yang kecil-kecil. I just hope there's a way out for Indonesia from this. And whatever it is, semoga Indonesia baik semula.